Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Ramdanu Dwiantoro akhirnya resmi mengambil formulir dan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Pasuruan Bacabup di kantor DPC PKB Kabupaten Pasuruan. Ramdanu dan rombongan datang sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat didampingi oleh sejumlah tim pendukungnya diantaranya para gawagis populer di wilayah Pasuruan Barat dan Timur seperti diantaranya Gus Hudri asal Lekok dan Gus Wuldan Kahawil dan Amrullah asal Bangil serta seorang dukun adat asal Tengger mengenakan baju serba hitam dan bersarung. Kedatangan pria yang kini menjabat sebagai asisten tindak pidana umum Kajati Kalimantan Selatan ini diterima oleh para pengurus desk pilkada DPC PKB diantaranya Bahrul Alam, Farid Sauki dan sejumlah pengurus lainnya. Pantauan wartabromo.com, pihak DPC PKB memberikan batasan 15 orang pendamping yang bisa menemani Ramdanu saat mengambil formulir pendaftaran di lantai 2 gedung DPC PKB Kabupaten Pasuruan. Mantan Kajati Kabupaten Pasuruan itu juga diberikan kesempatan untuk berpidato yang isinya mengucapkan terima kasih kepada tim pendukungannya yang telah mengantarkan dirinya sampai di titik pendaftaran tersebut. Banyak hal yang menjadi persyaratan dari seorang calon. Kami banyak mengfasilitasi pendaftaran ini sesuai dengan persyaratan yang ada, kita jadikan. Jadi tidak harus kader yang bisa melalui kita? Tidak harus, semuanya boleh. Jadi di aturan di PKB, di Fasilitas Kader, jadi kemarin sudah dijelaskan kalau semuanya boleh. Keputusan itu. Yang penting nanti pengurusnya yang berbeda ya. From a long way away, I take risks. Swing round that corner, I can't miss.